Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Kizot di sini. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik-baik aja. Dan ya, hari Sabtu tanggal 5 Juni kita akan melakukan pemantauan lagi untuk progres tol Cisamdawu di area simpang Cileunyi. Seperti biasa kita mengawali di area pintu masuk tol yang dari arah Bandung dan Jatinangor. Kita lihat di sini untuk jalur masuknya yang menuju ke arah Flyover Tunggal. Sudah terlihat untuk besi-besinya atau rangka-rangka untuk pondasi sisi sebelah kiri sudah memanjang sampai ke ujung sisi sebelah sini ya. Dan terlihat sudah memanjang sampai ke ujung depan sana. Dan untuk sisi sebelah kanan memang sudah selesai. Tuh yang ini dari beberapa waktu lalu sudah selesai kalau yang itu. Dan kalau yang di sini sudah memanjang, jadi kemajuannya yang sebelah kiri sudah memanjang sampai ke ujung sisi sebelah sini. Dan terlihat juga di sana untuk besinya udah ada yang ada ditinggikan, baru beberapa besi ya yang ditinggikan. Dan terlihat ya di ujung sana tuh ada girder yang terparkir di situ. Itu yang girdernya yang nantinya akan melewati yang di atas underpass itu, yang di flyover Tunggal. Tinggal nunggu giliran untuk pemasangannya karena headgearnya belum selesai. Yuk kita lihat ke arah sebelah sana untuk progres hari ini sampai mana. Kita pantau ke arah sisi sebelah sini, tepat di bawah flyovernya. Terlihat untuk sisi sebelah kanan ada kegiatan untuk pengangkatan besi-besi yang nantinya untuk pilar flyover utama, flyover Cisamdawu atau sambungan yang dari sini ya, lanjutannya. Dan terlihat tuh untuk besinya sudah mulai diangkat. Kita lihat ke arah sisi sebelah sini untuk pemasangan cetakan. Sudah terlihat seperti ini ya. Dan terlihat juga di sana untuk box girder masih terparkir di situ ya, yang nantinya untuk flyover Tunggal. Nah, ini besi ini nanti akan diangkat dan diturunkan atau dipasangkan di pilar yang pertama ya. Saya anggapnya pilar pertama ini, yang ini aja ya. Lumayan ya, ada tinggi nih, nggak tahu berapa meter tingginya. Cuman kalau yang di pilar yang di ujung sana, kerennya bukan keren yang mobil gini, tapi keren yang biasa dipakai angkat girder ya, tuh yang putih. Kalau yang di sana untuk angkat besi-besi ini, lihat untuk pemasangannya tuh. Kayaknya satu bulan ke depan flyover yang ini untuk pilar sisi kanan akan selesai, satu bulan ke depan. Ini perkiraan saya ya, kayaknya. Soalnya lihat dari video saya sebelumnya itu satu bulan yang lalu masih penggarapan sisi sebelah kiri, dan sebulan kemudian udah selesai sampai ke ujung sana. Dan kemungkinan juga yang sisi sebelah kanan juga sama, ada kurang lebih satu bulan mungkin ke depan, satu bulan ke depan akan selesai sampai ke ujung sana keempat pilar ini. Dan kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Semoga aja bisa lebih cepat dan bisa diperlancar untuk pengerjaannya. Ya, bagi kalian yang belum klik subscribe, untuk klik subscribe ya di channel Kizot ini agar saya lebih semangat lagi untuk mengabadikan tentang tol Cisamdawu, khususnya di area simpang Cileunyi. Sedang penurunan besi-besi. Terlihat juga masih ada di bawah tuh, masih ada beberapa batang lagi besi itu yang akan dinaikkan. Ini untuk pilar yang kedua. Kita lihat lebih dekat lagi apakah sudah dicor apa belum. Yuk kita bergeser lagi, kita ke depan, kita bergeser maju sedikit.
ini playover yang tadi ya. Ini pilar yang tadi, pilar playover. Kita lihat ke arah sini untuk pilar yang berikutnya yang di sini. Kalau dilihat dari ini, kalau dilihat dari dekat sini, ini udah dicor ya. Terlihat dari cetakan-cetakan corannya ada bekas-bekas coran tuh. Tetesan-tetesan corannya. Nah, terlihatnya berarti sudah dicor ya yang ini ya. Nah, kita lihat bergeser ke arah sebelah sana. Untuk pilar yang ketiga yang di sini, yang di dekat samping pintu masuk AMC, terlihat tuh ada besi rangka ya. Terlihat untuk besi rangkanya sudah terlihat tuh di atas sengnya tuh. Tingginya baru segitu ya. Dan bergeser ke sini masih tahap penggalian untuk pondasi yang sisi sebelah sini. Jadi ada banyak kren nih untuk daerah sini nih. Nah, terlihat untuk pilar yang keempat ya di sini. Masih ada penggalian ya di situ. Dan terlihat juga untuk headpier yang di sana. Untuk cetakannya sudah terpasang semua ya. Sudah keseluruhannya sudah terpasang. Nah, terlihat kalau dari sini sudah terpasang semua untuk cetakannya. Kita patau lagi, bergeser ke arah sini yang di dekat flyover tunggal dan yang akan menuju ke simpang susun. Terlihat di sini sedang ada kegiatan untuk memasukkan ini ya, kawat untuk coran yang sudah dibor ya. Kemarin dibor sama yang kendaraan yang itu, dan sekarang pemasangan untuk rangkanya. Kita lihat nih, ini pasangnya di sebelah mana nih titiknya. Ini itu titiknya yang nantinya akan jadi pilar flyover utama atau flyover Cisum Dawunya ya. Kita lihat. Alah ya bos. Dan terlihat di sana juga kegiatan untuk drill beton ya. Drill beton. Koreksi kalau salah ya, itu namanya drill beton gitu. Nah, itu untuk headpier sudah terpasang semua ya untuk cetakan atasnya. Tuh. Oh, ternyata di sini untuk titik selanjutnya. Lihat pemasangan untuk rangka pondasinya. Kayaknya untuk jalur akses masuk yang dari arah Garut Tasik kayaknya terakhir ya itu untuk pengerjaannya. Kalau ininya udah selesai semua, sepertinya begitu ya. Soalnya sekarang kalau dilihat dari sini, pengerjaannya sedang pengerjaan untuk pondasi-pondasi flyover utama. Jadi untuk kelanjutan untuk akses masuk yang dari arah Garut Tasik belum ada kelanjutan lagi. Ini sekarang berfokus dulu ke pilar-pilar flyover utama Cisum Dawunya. Dan terlihat juga di sana ada beberapa kendaraan. Dan ini kren juga masih tetap di sini. Kayaknya di kren ini bahkan tetap di sini sampai dengan pemasangan untuk girder ini. Soalnya girder ini cuma dua orang lagi ya, yang satu ini sama yang menyeberang jalan. Terlihat ya di sana untuk deretan-deretan pilarnya tuh. Yang sisi sebelah kanan kalau di sini ya. Tinggal penggarapan yang sisi sebelah kirinya. Ini sebelah kanan terlihat untuk deretan pilar-pilarnya. Nanti jalan utama Cisum Dawu ke atas ini terlihat. Jadi di sini nanti jalur yang ini di bawah yang akan menuju tol yang dari arah Garut Tasik nanti lurus masuk ke sana dan menanjak terus masuk ke yang flyover itu.
ke Batman yang itu menyambung. Cuman saya belum tahu nih nanti kesininya akan jadi apa. Soalnya nanti untuk jalur akses masuk tol langsung berbelok dan masuk naik ke sana. Ini tolnya di atas nanti. Dan nanti tol utama Cisumdawunya menyambung ke Padalenyi dan menurun di ujung sana. Relnya menurun. Dan turunnya kayaknya dari sini baru menurun untuk flyovernya. Kalau di sini sih tingginya masih sama kayak yang di ujung sana, soalnya melewati jalur kolong bawah dan jalur akses masuk yang dari arah Garut Tasik, yang jalur ini yang menuju ke tol menyambung ke sana. Terlihat untuk pier headnya sudah terpasang semua ya, untuk cetakan corannya atasnya nih. Tapi belum ada pengecoran, kelihatannya belum ada pengecoran. Soalnya kalau udah ada pengecoran suka kelihatan dari cetakan-cetakannya itu ada bekas semen-semennya ya, semen coran. Tapi di sini nggak kelihatan ada bekas semennya. Kayaknya belum, mungkin bentar lagi akan dilakukan pengecoran untuk yang di atas sana. Dilihat di sini juga sedang perapian untuk lubang pondasinya ya. Tuh. Sedang melakukan perapian yang di sini. Sedang ada kegiatan pemalasan untuk nanti tiang pancang ya. Gila, dalam banget ya. Ini bisa berapa meter nih dalamnya nih dari ujung sana tuh. Ini nanti dimasukin semua ke bawah. Oke, cukup sekian aja video yang bisa saya sampaikan untuk episode kali ini. Dan bagi kalian yang belum klik subscribe, untuk klik subscribe-nya di channel Gadget ini agar saya lebih semangat lagi untuk mengabarkan tentang tol Cisumdawu, khususnya di area Simpang Cileunyi. Oke, saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan untuk kesalahan informasinya mohon untuk dikoreksi kembali. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.